أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إرادتك التجريد keinginanmu untuk tajrid. Keinginanmu untuk tajrid. Tajrid itu, lamun di dalam fi'il mudhari kan, marfu'un litajarrudihi, sunyi artinya. Litajarrudi anin nasibi wal jazimi wa alamat rabbihi, dammatun sayyidatun fi akhiri. Ya, tajrid, mensunyikan diri, ma'a iqamatillah iyaka fil asbab, bersama mendirikan oleh Allah akan engkau pada sebab. Maka keinginan tajrid padahal Allah memberikan kita dengan sebab. Minas syahwatil khafiyah. Itu yang dinamakan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi. Syahwat itu bagaimanapun lengi. Syahwat sangat lengi. Keinginan yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab. Dan keinginanmu untuk mencari sebab. Ma'a iqamatillahi iyaka. Beserta mendirikan oleh Allah akan engkau. Pit tajrid pada tajrid. Inhitatun. Itu berarti adalah turun. Sangat turun. Minal himmatil aliyah. Daripada keinginan yang tinggi. Nah, ini dalam hikmah ini keterangan bahwa arak dengan isi memang tekecanin rezeki si Allah Ta'ala harus dengan cara berikhtiar keras. Memeras keringat dengan lemak sampai lelai, membanting tulang, menggunakan otot lah. Kemudian si kedua arak dengan isi memang mau rezeki di neperi, membanting tulang, memeras keringat. Di neperi, ngadu otot. Asal lebih kemilik doang, tekecanin si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, apabila Allah menjadikan itu salah sopok daripada si dua ini, terima wah ngumbi si tebi insyaAllah Ta'ala. Malah misal bro, kita harus mendapatkan rezeki dengan cara bekerja keras. Ya wah jalanin. Sekalipun mungkin temlet, no doang kita ke. Dan wah marah entan kita lalu juk bangkat, begabah dengan ngelemak sampai lelai, kadang-kadang selapuk. Sampai memunggu, cengak kelem. Beruk temu rezeki. Ya, ja. Bilang lema. Enggak ada pegawaian masjid, ule. Tetap lagu, mau rezeki. Marantani, tendek nuwa peri berusaha. Nah, ini kan. Berarti, si lalu juk masjid, bilang lema, bilang waktu nu, tendek nuwa peri berusaha lagu, mau ya rezeki. Nah, ini. Berarti si pertama itulah yang memang tetakdiran Allah Ta'ala mau rezeki dengan cara membanting tulang. Lamun paksa dirinya untuk apa ngerubah diri alamah. Terubah nasib berjuru main. Yang ngerubah nasib. Artinya ngumbintan anti datulah lalu. Marak nawah itu turut. Terajin sholat. Rajin berjamaah di masjid. Terus dindik wapri begabah-gabah. Palur ada lain begabah lalu. Masih Allah Ta'ala ngebengi rezeki marak antan. Kan lain wah lalu juk bimbe. Tebeng rezeki. Nah ini termasuk memaksakan diri. Syahwat masih diparanin. Syahwatul khafiyah. Dia keganggu. Sebaliknya. Marana si Bruno. Ia jai selapuk. Dia nuah. Wah. Me, apa. Gen lalu. Pegawai berat-berat. Pokoknya. Berjamaah doang. Wah. Ketuk-ketik. Datang waktu leka. Di masjid datang. Lagu tetap. Tapi rezeki si Allah Ta'ala. Cuma dia nak kanaah. Dia nak kanaah. Dia merasa cukup. Dan berat Allah Ta'ala. No. Karena apa? Datang setan kan gua dai nganu ya, gua dai ya. Ente ni, ente beduyang kewajiban. Segera mek ngene-ngene doang selaik-laik mek. Memang untuk ente untuk cukup mangan bilang jelo ya cukup sante dengan cara semacam ni. Lagu masa dia mek gemele beduyang kelebihan. Ante laun mek mau bangun Bali bagus, beduyang bagus mobil. Kemudian anak jarime ante paling tidak bawa jadi serjana. Lalu lagi ngene-ngene doang di ini setan. Akhirnya arulah mah tetu memang nih. Terbalik setir wah juluk nih. Dakat jarangan cukup masjid. Si penting nak kerja ada berusaha minta rezeki. Ante kanak-kanak nih kasihan. Memang tetu ya, bagus. Marantan was-was setan si Bruno. Jangan kenang anak nanti mau lah sekolah.
jadi sarjana. Padahal wa tabeng rezeki insya Allah Ta'ala tanpa lelah. Antik memaksakan diri, mele bekerja dengan otot. Marantan si pertama Bruno. Nah ini pun termasuk syahwat. Syahwatul khafiyah. Syahwatul khafiyah ini jadi syirik. Syirik kepada syirikul khafi. Nah ini tau licin si aran kehidupan. Ya tau licin. Jadi hikmahnya berarti ngajari itu terima wah ngumbin dan kicani insyaallah ta'ala jalanin. Jalanin. Karena lamun dia terserah diri oleh Allah Subhanahu wa taala kan ita itirat oleh Allah taala. Tirat apalagi disampai dianggap seuzon insyaallah ta'ala. Jadi seolah-olah mengatakan Allah ta'ala ini lamun ditengenin tanah di nebengi temangan. Apalagi ini sampai ngeno. Lamun dia dengan tanah di tini meningkat perekonomian teh. Lamun dia dengan tanah di tini bahagia marah dengan lain. Wah seuzon oleh Allah ta'ala. Lebih belik malik. Berarti mempersekutukan Allah Ta'ala kanca syahwat namesa. Yang diperan syahwat khafi. Hajatuka terkal asbab. Keinginanmu meninggalkan sebab. Allah biha aktaukal hajat. Padahal aktaukallahu biha al hajat. Jadi Allahannya sebenarnya Allahu adalah merupakan fa'il mukaddam daripada ataka. Atau dalam telegaannya berarti Allah menjadi mubtada. Allah memberikan akan engkau dengannya dengan sebab itu akan hajat. Segala keinginan kamu kau harus dapatkan dengan sebab. Namun dia berusaha dia memang. Ya si takdiran insyaallah taala jalanin wah sikono. Jalanin ya. Sambil tunggu berembe kemilik Allah taala. Kadang-kadang ini berpikir itu. Jemaah lah menengah ini. Coba tergita. Ngumbi caran Allah Ta'ala ngebengi terzeki. Ngumbi caran Allah Ta'ala ngebengi terzeki. Nah ini berarti menunggu kehendak Allah Ta'ala. Misalnya sih pada jari ASN. Di waktu masih sehat, di man pangsiun. Nah, tebengkan terzeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara ini. Jumlahnya lebih banyak. Nah, jemaah di waktu pangsiun. Tunggu. Ngumbi caran Allah Ta'ala ngebengi terzeki. Ngumbi caranya. Di teman tahu kan? Teman tahu. Yang penting yakin. Allah Ta'ala wah ngukur rezekinya. Di nebau si tegen. Memaksakan diri untuk apa? Untuk ngerombok dengan suatu takdiran Allah Ta'ala. Di nebau berombok, di nebau berkurang. Nah, lalu di dalam hikmah-hikmah berikut, arah tu disebut. Apa ini? Ijtihaduka pima duminalaka wa taksiruka pima tuliba angka dalilun ala intimasi kolbikan. Berjuang keras untuk mengusahakan apa suatu jamin insya Allah Ta'ala. Lalu berjuang kerasnya menyebabkan ite jadi sibuk sampai ngelupa melakukan apa sih tertuntut di sisi Allah Ta'ala lupa de, lantaran memperjuangkan apa sih waktu jamin. Makia jadi tanda bahwa aten sedang buta nih. Bahasan daripada hikmah ini itu. Artinya apa? Jalani wah apa sih waktu takdiran Allah Ta'ala. Namun memang wah beretiar jalani untuk mendapat rezeki jalanin. Dan dia terpesona isi keadaan si memang sengaja pinak Allah Ta'ala untuk nguji ta. Apakah panjaku ini akan tetap terhindar daripada syahwat. Baik syahwat jali. Syahwat jali itu adalah syahwat isi tulen-tulen. Kelihatan. Tidak sekedar angan-angannya doang. Namun syahwat jali itu. Langsung berubah diri. Secara nyata daripada syahwat jali. Adapun namun sekedar berangan-angan jadi syahwat khafi. Syahwat khafi ini tawatiran untuk jadi syirkul khafi. Syirik sini ini penggitan. Namun pergi kan jelap tau artinya. Namun dia pergi tanya, kadang-kadang sampai termati. Dia jauh. Padahal, pamangkana yarjulika rabbi, pal ya'mal amalan salihan, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Saya milih berdaid kanca Allah Ta'ala, silakan beramal saleh. Dendek baik dan menyekutukan Allah Ta'ala kanca saya. Ibadah dekuk gedes menyekutukan Allah. Banyak dengan beribadah menyekutukan Allah.
Karena apa? Karena sembahyang. Karena dia ingat oleh Allah Ta'ala. Dia lupa oleh Allah Ta'ala. Padahal wah berjanji. Usalli pardal isya'i adaan lillahi ta'ala. Lagu ternyata dia depol. Sini ingat Allah Ta'ala dengan penembik sampai penutup. Berarti ia menyekutukan Allah kanca barang si ingat di dalam nasi sembahyang. Apalagi di waktu nasi iya karena abu dia akan setain. Ini iya karena abu dia akan setain. Itu tahun ingat. Bangkat berarti menyekutukan Allah Ta'ala kanca bangkat. Jadi ialah faedah daripada belajar ilmu tasawuf ini. Karena wajah hidup ilahi haqqa jidahidinu yang maksudnya. Berjuanglah di jalan Allah untuk membersihkan hati dengan sebenar-benar jihad. Dengan sebenar-benar perjuangan. Ia dalil daripada para ahli tasawuf untuk membahas tasawuf. Nah, ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena, marasi bro, sembahyang terjelas. Mbe yang kata ingat oleh Allah Ta'ala waktu sembahyang itu, arah sekenua mau terpahala. Nah, untuk ngepolang ingat oleh Allah Ta'ala, berarti harus hati terpersi. Mungkin tak terpersi hati lah, dia tahu ruang penyakit hati. Dia tahu kotoran hati. Beruk terbau si terpersi apabila dia tahu kotoran. Fa'anta fi syahwatin khafiyah. Maka berarti engkau dalam syahwat yang tersembunyi. La bitamanni kundallat. Bukan dengan keinginan. Jadilah kau menjadi orang sesat. Jadi kita ambulan ya kan. Artinya apa? Apa isi beduin tenu? Apa si hajatin tenu? Ndekna dengan angan-angan. Gentemau ndekna dengan angan-angan. Dengan ikhtiar. Dengan karya nyata. Lamun mengandalkan angan-angan doang. Kun dalat. Jadilah kau menjadi orang yang telah sesat. Tanpa disadari. Makanya pakam min rijalin yagtar. Betapa banyak laki-laki yang tertipu. Bikadrillah dengan takdir Allah. Hum garat mereka itu menjadi tertipu. Artinya apa? Karena ini. Dia tahu definisi daripada takdir Allah. Dia tahu. Terus, dengan takdir Allah inilah, setan memperalat dia. Pokoknya anda jangan tunggu takdir Allah. Dan dia beri beretihar kepada dan termasuk pada sebelumnya. Karena ia memang terjadi yang untuk mendapatkan hajat dengan sebab. Dengan ikhtiar. Lagu, harusnya setan meminta nanti tersesat doang di sini. No, kita. No. Pak sebelumnya. Ya ketuk-ketuk sembahyang berjamaah doang bila waktu. Dakak ngeno mau ya rezeki ngimpan anak. Nanti dengan ngelemak sampai kekelem. Mek bergerak membanting tulang. Masih tilah doang mau rezeki. Nanti harus yakin li, takdir Allah. Padahal ia takdiran insya Allah Ta'ala untuk mendapatkan rezeki dengan sebab. Nah ini termasuk dengan isi tertipu dengan keyakinan takdir Allah. Ya termasuk bagian daripada wala yagurrannakum billahil garur. Dendek mek pada bau tertipu si Allah, apa dan si setan, garur itu artinya setan. Si memperalat Allah. Si memperalat Allah untuk nipu kita. Mungkin tanya, pengampunan Allah itu lebih baik daripada aras. Seandainya mek berdoang dosa marah aras, anda mek tobat ampunin si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, negara yang terbajang. Gagah endah. Dengan ini 10-15, bau semak gawe sekelam. Ning setan. Dia takut gawe dosa. Sebab apa? Lama takut gawe dosa berarti dia takut bantu Allah. Mbak tak guna yang pengampunan insya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga lalu beli. Gara-gara apa? Gara-gara dia beri gawe dosa. Karena kalau mbak gawe dosa berarti dia bantu Allah. Untuk apa? Untuk memanfaatkan pengampunan sebelik lalu. Seandainya selaput manusia lalu di dalam gawe dosa, mbak tak ada guna yang pengampunan insya Allah ta'ala. Apakah dia takut? Kenteparan jadi dengan isi dia memilih bantu Allah Ta'ala untuk memanfaatkan pengampunannya. Nah ini termasuk yaguran Allah bil garurnya. Padahal Allah Ta'ala wala taguran yaguran nakum billahil garur. Nah ini termasuk dengan si terperalat si setan. Tertipu dengan kadar Allah Ta'ala. Artinya setan memperalat
kadar Allah Ta'ala untuk menaklukkan targetnya adik jadi dengan sesat. Lianna rabbana yu'tihi, karena bahwasanya Tuhan kita memberikan dia bi'ikhtiyarin min hajat, yaitu dengan berusaha daripada hajatnya, gentebeng hajatnya dengan ikhtiar dulu. Wala yaksib wala ya'mal, tetapi dia tidak berusaha, tidak juga bekerja. Fakhufiyatun limaslahat, maka itu termasuk dia merupakan tersembunyi daripada apa yang disyahwati. Itu termasuk syahwatul khafin. Fala takun misla dalik, maka jangan kau seperti itu. Patanju mimman dalat, kalau kamu tidak seperti itu, patanju. Nah ini banyak isi kelihatannya tidak sesuai kanca apa? Kanca kaidah nahwu. Karena pala takun ini adalah fa'ilnya anta. Mentara tanju wau jama. Jama. Agunnya lahi darurat syari. Pala takun mitla dalik, jangan kamu wahai seorang diri seperti itu. Patanju, patanju, maka kalian akan selamat. Mimma indallat, daripada apa yang sesat. Jadi, memang cara ilmu nahu, antara nahi timpal jawabnya, dia mutabakah. Jadi mutabakah. Nahina adalah mukhataban mumparid, sedangkan jawabnya adalah mukhatabun. Mukhatabun. Lagu, apabila kembali kepada ilmu badi, maka ialah termasuk min itlakil wahidi wa iradatil jam'i. Memang sekik tersebut lagu banyak dengan si termaksud. Nah ini tak. Fa illam taksibil hajah, maka jika kau tidak mengusahakan akan hajat, wa anta pardun, padahal engkau wajib untuk mendapatkan itu si hajat dengan cara berusaha. Pardun indah batarina, wajib dengan pasti beruk megen mau setelah berusaha. Fa anta tahtab bisyahwatin, berarti engkau termasuk orang yang memiliki syahwat yang tersembunyi. Pasahwat pasahwatuk lakah tapat, maka syahwatmu itu bagi kamu dia tersembunyi. Ya teparanin syahwatun khafiyan. Qala fa aksuh, maka sebaliknya. Idza syaa i'ta'aka, apabila Allah Ta'ala mau mengendikan, memberikan engkau kulal hajat, semua hajat, biduni kasbin wahtiarin, tanpa usaha dan ikhtiar, walakin tuksibul hajat, tetapi kau justru mengusahakan hajat itu. Artinya sebalik daripada syebru, namun syebru adalah mendapatkan hajat dengan berusaha keras. Nah, namun sini Pak Aksu sebaliknya. Allah Ta'ala wa berkendak untuk ngebeng ita rezeki tanpa lelah-lelah berusaha. Lagu paksa terdiri kita berusaha. Paksa terdiri kita berusaha. Pada dalilul inhitot, maka ini adalah merupakan dalil daripada menurunnya ilyatun mimah tamat, yaitu menurunnya ketinggian daripada apa yang diinginkan. Artinya himmatun aliyatun, jadi sangat rendah, jadi menurun. Jadi menurun. Karena apa? Karena keyakinan te akan Allah sigen ngebeng ite tanpa perlu berusaha, lagu paksa te dite berusaha, berarti keyakinannya wah menurun. Dek te yakin terhadap ketentuan Allah. Patarkuka kulal asbab, maka meninggalkan oleh engkau setiap sebab. Li ajlil ibadah, semata ibadah mahdot, ibadah semata-mata. Pakad ahlakat kas syahwatu, maka sesungguhnya telah membinasakan engkau oleh syahwat. Bikal bika, syahwat yang ada dalam hatimu. Hiyakhtafat, itulah syahwat yang tersembunyi itu. Pakas buka dunia alfana, maka usahamu mengusahakan akan dunia yang binasa. Wa anta ta'budul tasad, padahal engkau adalah beribadah secara khusus. Artinya, kita berusaha meta dunia sebinasa. Padahal Allah Ta'ala wah, menentuang kita untuk mendapatkan rezeki tanpa usaha.
Kita terpinat Allah Ta'ala jadi ahli ibadat. Dia jadi ahli usaha. Dan dia kembali terobahnya. Gara-gara apa? Kita tergiur. Kita tergiur isi keadaan batur isi memang waktu yang rezeki Allah Ta'ala dengan berusaha keras. Cuma ibadahnya kurang. Ia nyuruh kita tergiur. Makanya syahwat. Patan hatto himmah al-ilya. Maka berarti sudah drastis menurun keinginan yang tinggi itu. Patapna pid dunyan panat. Maka kau akan binasa di dunia yang binasa ini. Berarti water korban itu si dunia jadi binasa. Apa binasa? Keimanan dan keyakinan. Isi syahwat si tersembunyi. No. Nah, berbeda kan cepanak isi mahmudah. Cepanak panak khosoh. Kemudian patah kena peta illah. Maka kamu harus kana'ah pada pemberian Allah. Minal kasbi. Daripada usaha. Wa ma'badat. Dan apa yang kau sembah. Sembah Allah. Fa'iyukadirkallah. Maka jika menakdirkan akan kau oleh Allah. Lita'budah. Agar kau menyembah dia. Walak sabat. Dan tidak untuk berusaha. Silakan terima. Tapi tidak Allah Ta'ala jadi ahli ibadah. Tidak jadi ahli usaha. Arah dengan takdiran jadi ahli usaha. Si Allah Ta'ala lagu ini jadi ahli ibadah. Menurut tasawuf ya wajalanin. Takbal bihi kadal aksu. Kau harus terima dengannya. Begitu juga sebaliknya. Takun mimman kadin jarat. Maka kau akan menjadi daripada orang yang injazat. Telah meluluskan. Berarti kesimpulan daripada kata hikmah ini adalah bahwa lamun tuah tekicanin Allah Ta'ala akan mendapatkan rezeki dengan cara berusaha keras, maka dendek paksa diri jadi tajrid. Tajrid itu adalah berusaha ndek, berdoa ndek, nerima ketentuan Allah Ta'ala, luik kedik, terima. Nah ini tajrid. Lamunlah memang ngenu Siti Kicani Allah Ta'ala dendek robah jari untuk berusaha. Jadi, wah ketentuan Allah Ta'ala doang. Apabila tercoba untuk merubah daripada kenyataan Allah, ia terparanin as-syahwatul khafiyah di dalam atin. Dan syahwatul khafiyah ini akan dikhawatirkan jadi syirkul khafi. Syirik isi tersembunyi. Ruanta doang memang marsubru ibadah. Lagu itu ternyata menyekutukan Allah dalam ibadah teh. Ngumbin tante kan mau berdedikan ke Allah. Padahal tujuan daripada tasawuf itu adalah ngumbin tante tetap merasakan diri ma'iyatullah. Ialah kebersamaan ke Allah Ta'ala. Dia tua lupa. Nah ini ya tujuan daripada tasawuf. Namun memang Allah Ta'ala jadi yang kita tetap ingat dalam berusaha. Bahkan kadang-kadang dengan sebab lelah terusaha nu, itu semakin ingat kepada Allah Ta'ala. Allah akan membuat itu semakin rapat kepada Allah. Sebaliknya, dia nu lelah dalam beribadah. Yang mewah tahun ini, masjid tahun ini bersembahyang, masjid berasih. Pakaian mewah pokoknya berbau parfum si sangat sengih. Sementara si begabah, embun daur marah apa, lagu tetap doang ingat kepada Allah. Akan lebih hebat nih si begabah ini. Daripada si sembahyang berasi, lagu dinoh ingat oleh Allah. Dinoh ingat oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Berarti ia terparanin, ia muter dengan si tahun nambik laik. Padahal setiap ibadah si tigawi ini adalah antiknya bau ngatong kita untuk tetap arak le kebersamaan Allah Ta'ala. Nanolah isindiknya jadi syirkun khopi. Ia makna daripada wala tusyrik bi ibadatillahi ahada. Dendek sekutukan Allah dalam ibadah. Berarti dengan ibadah pun ini menyekutukan Allah. Ini mati misalnya saat itu, mati sesat dia. Walaupun mati dalam keadaan sujud. Karena apa? Sedang menyekutukan Allah. Nah inilah paedahnya belajar tasawuf itu. Ini paedahnya. Ngumbintan anti itu berlatih ngawasing atin. Murah kabatul kolbi sini parang. Nah kemudian, nah si ketelune singkat hikmahnya.
sawabikul himam la tuhriku aswaral akdar. Secara literal artinya, usaha keras itu tidak akan bisa menembus tembok takdir. Tidak akan bisa pernah menembus tembok takdir. Kumbeknya, karena banyakkan dengan ikan, sedikit-sedikit berdalil, innallaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Iya doang toca aci. Padahal dia tahu kena. Sebenarnya maksud si paling asasi adalah, dekna wah Allah Ta'ala akan ngerubah nikmat isi bengna ite genjari azab, kecuali ite sendiri ngerubah nikmatnya jadi azab gara-gara kita bersyukur, maka Allah Ta'ala ngerubah ia jadi azab. Di dalam kitabnya lu narak, pokok selapuk semua seburu-buru, jarak doang. Hanya anda sampai mari seburu, seolah-olah kita menyebutkan Allah kece prestasi ente. Padahal dia diingat, saya ingat bagi prestasi Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia tahu, dia tuji si Allah Ta'ala si prestasi ini, nanti parah diri kita merubah sesuatu dan prestasi. Kalau kalian tidak merubah nasib kalian sendiri, Allah tidak akan merubahnya. Sangat-sangat jauh sih bertentangan. Kan wah percaya kepada kada dan kadar bagus lengine dari Allah rukun iman si kenem lagu ia kadang-kadang lupa dah. Lupa tu sih. Nah di dalam makalah apa nak hikmah si ketelune tahun terbahas laun tentang maha sawabikul himam la tahriku aswaral akdar, artinya perjuangan keras kita sebagaimana bagaimanapun sini keras di negeri bau menggerakkan akan tembok takdir, pagar takdir. Wallahu a'lam bishawabil.